kartu remi biasa ya. Ini kita tekuk dua seperti ini. Oke. Terus kita tekuk seperti ini. Kanan kiri. Ya. Terus di sini kita tekuk lagi. Seperti ini. Oke, kita bikin 30 piece. Seperti ini ya. Sudah 30 piece selesai, kita join ya. Ini kita masukkan seperti ini. Ya, 30-30-nya ya. Oke. Jadi membentuk lingkaran ya. Kalau mau besar ya lebih banyak lagi ya. Ini kita bisa atur. Kalau mau lebih besar lebih banyak ya kartunya. Seperti ini melingkar terus ya. Seperti ini ya. Ini agak besar ya. Oke, ya seperti ini. Kita bisa kencengin sedikit ya supaya tidak lepas. Nah sudah jadi sini, kita bisa pakai buat untuk frame foto ya. Kencengin sedikit seperti ini biar agak rapet ya, jadi nggak terlalu besar. Oke sudah ya, kita tinggal cari kardus di belakangnya untuk frame foto bisa, dan kita hanging, kita gantung ya. Kita kasih lem ya. Kita bikin lingkaran bulat seperti ini ya, kita kasih lem sekeliling dan kita tempel ya. Sekeliling kita tempel ya. Tempel. Seperti ini. Nah, kita bisa taruh bingkai foto di sini ya. Kita kasih gantungan dulu ya. Kita kasih gantungan ya, seperti ini ya. Kita lem. Nah, ini harus tunggu kering. Karena lemnya tidak begitu bagus ya. Done. Thank you for watching.